3, 2, 1. Buh, langsung lepas semua, buset. Udah kayak potong kue, teman-teman ya, buset dah. Ini Hobbit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, baik lagi sama Kobit. OBIT. Anjing paling keren, paling ganteng, paling top global. Yo, man. Oke, jadi hari ini kita akan bermain game Teardown lagi, teman-teman. Di sini kita akan melakukan berbagai penyiksaan kepada Skibby di toilet, ya kawan ya. Obit udah nyiapkan banyak banget weapon, ya kawan ya, untuk mengganggu si Skibidi. Nah ini termasuk ini kita bikin dia pilek ya teman-teman. Waduh, ini Skibidi yang kepala tiga ini kawan ya, buset ya teman-teman ya. Oh ini ya, ini ada ini weh, yang kemarin kita mainkan nih kawan, apa dia namanya ya, bulldozer ya teman-teman kalau nggak salah ya. Widih, gak bisa lihat nih. Widih, bikin pilek juga deh kawan. Nah kita punya chainsaw ya teman-teman ya. Di sini ada Skibidi yang kecil-kecil yang biasa-biasa. Wadidaw, gak bisa lihat nih, potong kakinya. Kita potong kakinya, dia langsung jatuh ya kawan ya. Coba kaki yang ini satu kita potong. Weng. Weng. Masih bisa berdiri loh. Coba sebelahnya. Tumbang deh teman-teman. Oh ini kamera ya, keren banget. Masih nyangkut. Dorong dia. Jatuh dia teman-teman. Tuh akhirnya jatuh ya kawan ya. Waduh. Obit punya senjata apa nih? Buset teman-teman, mesin gun coba ya. Ini apaan wih? Ini apa ya kawannya? Saya tidak tahu teman-teman, karena kamu tersesat akan saya tembak. Wadidaw, rata teman-teman, hancur langsung teman-teman nih. Wadidaw, ini nih kita punya ini Barta ya teman-teman. Barta ini sniper yang sangat-sangat kuat ini kawan. Kita akan coba tembak yang mana ya? Ini kecil nih, agak-agak songong mukanya. Langsung hilang dari sini, hilang semua ya, buset dah. Coba deh, kamu deh, dagung deh. Dor! Wow, langsung hilang banyak teman-teman. Coba kita pecing set kawan ya. Oh nggak bisa ya teman-teman ya, agak tembus ya kawan ya. Buset tapi ngeri banget ini. Ini kok ini Matador katanya teman-teman. Namanya Matador. Coba kita tembak. Wow, coba ke blaster. Wow, langsung bolong kayak gini kawan. Wow, keren juga teman-teman. Ini apa kita coba lihat tuh nih. Ini apa nih? Fisik. Oke, kita gak tahu ini nggak bisa diapa-apain teman-teman. Kalau yang ini mah udah kita udah tahu ya. Ini udah pernah kita pakai kalau nggak salah nih. Sangat-sangat OP ya teman-teman nih. Nih kita baru lihat sapi. Busing. Kalian bisa lihat tuh, sangat mengerikan buset. Ini kalau kita potong hilang nih kawan kakinya nih ya. Busing. Kayak bisa lihat tuh langsung jebol segitu kita. Sing. Wow, langsung roboh teman-teman. Kamera mencir kuat padahal dia ya. Langsung kita belah lagi. Rato teman-teman, rato. Buset, ini apa lagi sisa-sisa? Waduh, buset sisa-sisa peluru ya kawan ya. Ngeri banget dah. Oke, kalau ini namanya smoke gun. Berarti asap dong. Lah apa gunanya, buset dah. Oke, nggak berguna, kita lanjut teman-teman. Ini ada namanya ice gun nih. Tuh kalian bisa lihat nih, kalau BTW langsung core ice ya. Kita bisa membekukan dia kawan. Kita bekukan dia. Waduh, ini ngomong-ngomong kebakarannya udah gede banget woi, buset dah. Woi, mayday, mana nih? Padamin, mayday, kebakaran. Kebakaran. Wah, apinya menyebar dengan sangat cepat ya kawan ya. Buset dah. Gak ada pilihan lain teman-teman. Kita cepat-cepat membantai dia. Ini apa nih? Shark. Wih, buset. Obit punya kekuatan menimbulkan duri kawan. Wih. Wow. Langsung hancur ya kawan ya. Tapi yang kegede ini kagak ngaruh buset. Kok ngaruh ya teman-temannya, jebol tuh. Wede, kekuatan apa itu? Nah, kita punya mesin gun yang duel, teman-teman ya. Wadidaw, asapnya sangat tebal sekali kawan ya. Nih. Ini juga senjata yang mengerikan nih. Oke. Kamu bisa lihat jebolnya ke belakang, teman-teman ya. Jebolnya ke belakang, woi. Ini kalau ini meteor mah nggak perlu ditanya ya. Udah pernah kita pakai tuh. Selamat tinggal toilet.
Hancur. Buset. Kau yang kesini nih, kau pasti suka yang liat begini nih. Kepalanya kalian liat ya, kita tandain kepalanya mana kawan. Tuh, kepalanya kita tandain. Waduh. Buset, hilang toiletnya temen-temen. Sangat epic ya temen-temen. Cuman kau udah banyak asap gini nih, yang paling paling parah ya. Udah ngilik ya kawan nih. Ngilik, kalian tau ngilik ya. Makanya kita reset temen-temen. Nah, ini apa nih? What? Wih, lo kita lempar buset. Balik ke sini, balik sini. Wede, keren kan? Kita lempar deh, pergi terus balik lagi ya. Kita lempar sana ya. Dong, kena tuh. Wih, langsung kembali lagi teman-teman. Oke, keren. Waduh, kena kakinya kawan. Buset dah. Woi, kemana palunya? Jauh banget, woi. Woi, kembali, woi, sini, woi. Woi, halo. Lu kemana palunya? Hilang, teman-teman. Ya, hilang, kawan. Nggak balik-balik, teman-teman, palunya. Sudahlah, ya. Mungkin pergi jalan-jalan, ya. Ketemu palu lain, ya. Buset dah. Ini hook. Oh, hook shotgun, ya. Oke. Kalau ini apa, nih? Distancer. Langsung roboh semua. Saya tidak tahu. Kalau yang tadi petirnya belum kita pakai nih. Buset kaget saya teman-teman. Wah, ini petirnya ngeri banget ya kawan ya. Kena kita sendiri woy. Mending gue gitu woy tadi woy. Ini senjata nih juga aneh nih teman-teman. Tapi kagak tahu ini apa ya. Tuh, bisa berubah-berubah begitu kan. Karena banyak tombol. Kami bisa lihat ini ada tombol banyak sekali. Ini kita bisa ubah-ubah warnanya lagi. Kita mungkin ada yang beda-beda ya. Wih, bisa ditahan. Wow. Kalau kita mengkarin. Nih. Ini apa ya? Wih, keren banget. Petir, teman-teman. Yo. Oke. Itu kayak gitu. Kalau yang ini. Wah, banyak banget kekuatannya, woi. Oke, kita lihat ini apa yang terjadi. Boom. Nggak ada yang berubah dong. Coba yang V. Oke, warna putih teman-teman. Wow, dia keluar bola gitu kawannya. Keren ya. Wow. Keren. Coba yang sekarang yang X. Buset apa nih? Kenapa gini? Lah, kok jadi... Oh, tekan X tuh dia bisa nge... Baru tahu bit tombol itu kan. Oke, ini intinya nih kekuatannya nih. Kita lihat nih, kita arahin kepala. Biasa aja sih kawan ya. Biasa aja ya temen-temen ya. Tapi kan ternyata bisa diubah-ubah gitu kawan. Dan ngomong-ngomong kayak bit baru tahu ini bisa kita spawn-spawn kayak gini weh. Dari kapan saya baru tahu begini ya nih kawan. Cut. Hey, halo. Cut robot. Yuk, bergerak teman-teman. Ini apa nih? Spirit bomb. Buset. Kena kamehameha. Wow. Wah, ini senjata paling kuat nih. Paling keren dan paling mantap teman-teman. Kamehameha woi. Begitu kena meledak lagi. Dum. Cur. Yuk. Sampai ngilik kan lihat teman-teman, sampai ngilik kan. Wah, sangat epic ya kawan ya. Kalian bisa lihat tuh efeknya teman-teman. GG enggak tuh? Langsung hilang satu kali kami hau. Ini kuat banget teman-teman. Kalian bisa lihat tuh. Keren ya? Keren enggak sih? Wah, keren banget ini, woi. Musing. Cuman tuh kalau nggak kena apa-apa deh nggak ada efek sih kawannya. Waduh, harus kena sesuatu baru meledak teman-teman. Kau ini apa nih? Buset apa nih? Oh, tornado controller. Wah, dijauh teman-teman. Kalian bisa lihat obit mendatangkan tornado, bahkan langitnya langsung mendung seperti ini. Padahal tadi kagak gini ya teman-teman ya. Begitu kita keluarin malah jadi menyeramkan seperti ini, woi. Yuk.
ngeri woy. Widi, ngeri banget woy. Efek tornadonya serem teman-teman. Oke, kita rest aja. Ngeri banget woy, jadi gelap gitu lagi. Coba kita lihat lagi teman-teman, ini terlalu banyak nih. Aduh, Iron Man teman-teman, ini adalah senjata Iron Man the Man. Oke, katanya klik. Oh, apa ini, apa nih? Wow, kiri kanan bro. Wow. Oke, okay, tekan if, tekan shift apa nih? Kita bisa terbang kawan. Yo. Laser power. Wedew, apa nih? Oh, bisa disembunyiin. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Scan mode. Apa sih? Oke, okay, itu aja sih kawan. Keren sih, keren sih. Ini apa nih? Omigan. Omigan, kan misalnya tangannya tuh udah kayak pistol gitu kawan ya. Box parah. Ini keluar apa nih? Woi, kagak ada luka-lukanya nih ya. Bullshit. Dah, gak ada efek teman-teman, gak ada efek. Nih, bass juga nih. Pegang tembaknya. Oh, di. Wedidi. What? Langsung musnah, woi. Satu badan, woi. Tapi itu mungkin yang kecil, Obit. Coba kamu coba yang gede, Obit. Oke, okay, oke. Okay. Full charging. Full charging. Nih. Tembak tengahnya nih. Yo, lubang sih kawan teman enggak tembus ya, teman-teman. Wih, keren, keren, keren. Obit suka bunyinya sih, kawan. Keren. Kalau ini ion cannon apa nih? Ion cannon beacon deployed. Warning, ion cannon satellite approaching. Oh, Obi tahu nih, ini you terlalu berbahaya. 20 seconds to reach minimum safe oh, distance. Kita harus menjaga jarak aman katanya kawan. Waduh, udah sampai pojok 15. Nih. 15. Yuk. Waduh, kok mendong 10, ini? 9. 8. 7. 6. Whoa. 4. Dari langit, 3, teman-teman. 2. 1. 0. Ya. Udah. Pikir bakal epic. Debur gitu loh. Kentut ternyata dia kawan. Capek-capek dia. 1, 2, 3. Yeay. Cuman nih temen-temen. Masih mending one placement kita nih. Yo. Ini hidung tebal kita bikin deh pesek ya. Ayo kok ngelag. Ya ngelag temen-temen. Ya ngelag kawan. Buset ngelek teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita masuk lagi ya. Tadi ngekres ya, dan di sini Obit pengen melakukan percobaan yang paling kerennya itu adalah menaruh kapak paling besar. Oke. Coba bisa kita turunin enggak, kawan? Gimana cara pakai kapak yang berturun? Gimana cara turunin kapak? Wah, buset. Udah jatuh sendiri dia, kawan. Kagak dia apa-apain. Kagak jelas ini ya. Kagak jelas teman-teman, kagak jelas. Maaf ya. Kita coba spawn yang hammer. Oke, okay. Kita arahin ke muka dia ya kawan ya. Oke, okay, sabar. Oke, okay, sudah mantap dan jedor. Gitu doang, woi. Obit pikir bisa dia naik turun ya. Gimana cara naik turunin dia, woi? Sabar. Coba fisik gun bisa gak? Terlalu memaksa Obit ya. Turun naik. Kau kena eksekusi minggoy kawan. Wey, udah. Wey. Palunya sesat teman-teman. Kerasukan ya wey, gak bisa ditarik kawan. Kita tarik. Oke, kita tarik. Waduh, hancur. Dasar nakal. Tebelah temen-temen, tebelah. Oh my god. keren. Ini kayak bertiga akan saya eksekusi ya dari samping ya. Dari samping ya. 3, 2, 1. Langsung lepas semua, buset. Udah kayak potong kue temen-temen ya, buset dah. Oke lah, itu aja sih yang Obit pengen coba ya kawan ya.
Senjata-senjatanya udah kita coba semua ya, sangat-sangat keren ya. Tapi kalian komen aja di bawah, menurut kalian senjata mana yang dari tadi Obit liatin yang paling keren menurut Obit, menurut kalian ya. Kalau menurut Obit sih tetap yang kamehameha sih, mana sih? Itu kamehameha gak ada obat tuh, mana ya? Mana ya? Mana ya? Namanya saya gak tahu lagi namanya kawan tadi apa ya. Bukan ini. Kita cari dulu kawan ya. Spirit, nah ini dia, ini menurut Obit yang paling keren tuh yang ini kawan. Yang ini nih. Kita tahan, door. Weng 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 dor, kayak misalnya tuh. Dor melek langsung kawan. Bayangkan saking kuatnya tim-timnya. Sangat keren loh gue ini kawan. Kan bisa lihat langsung rata ya teman-teman ini. Wah. Oke, jadi itu aja untuk game Teardown menyiksa Skibi di toilet teman-teman. Semoga kalian suka dengan senjata-senjata yang Obit sudah pilih-pilih ini. Sangat keren-keren tentunya. Jadi untuk video ini sampai segini aja. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah.